Oke kawan-kawan, kita sudah menemukan bambu petuknya. Ini sarangnya kawan-kawan. Harus dibersihkan dulu kawan-kawan semaknya. Ini asli nih kawan-kawan. Banyak kali bambu petuknya di sini. Nih, bambu yang langka kawan-kawan di dalam tengah hutan. Ini masih kecil nih. Ini kawan-kawan, unik kali bambunya kawan-kawan. Coba tengok. Tuh kawan-kawan. Ini bambunya unik nih kawan. Nah ini. Nih. Cuman ruasnya ini tidak bertemu kawan-kawan. Cuman unik. Kayak bambu petuk cuman unik. Nih. Itu ada satu tuh kawan-kawan. Mari kita tengok dulu. Ah, nah, ini bambu petuknya kawan-kawan. Ini asli nih kawan-kawan. Ini dia. Udah patah pula ruasnya kan. Mari kita cari apakah ada terdapat bambu petuk yang asli. Bambu petuk itu adalah bambu yang bertemu antara ruasnya. Kawan-kawan yang belum tahu kan. Mencari bambu petuk itu tidaklah mudah. Soalnya harus punya mata yang jeli. Dan setiap pohon bambu itu tidak semuanya mempunyai bambu petuk. Enggak dari sini kawan-kawan. Mari kita lihat lagi di pohon bambu sebelahnya. Ini yang uniknya nih kawan-kawan. Ini bambunya. Nih, coba komen. Nih bambu apa namanya nih? Nih. Tuh ada lagi satu kawan-kawan yang di ujung sana tuh. Di sini sarangnya kawan-kawan, sarang bambu ini unik, bambu petuk. Kawan-kawan yang menemukannya jangan dibuang karena itu bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal. Tapi jarang yang asli kan punya ini. Nih. Ini bekas bambu dulu nih kawan-kawan. Sudah ditebang. Zim. Lebah kawan-kawan. Duh. Duh kawan-kawan. Disengat lebah kawan-kawan. Aduh. Aduh, sakit. Aduh.
Aduh, sakit kali mata aku, kawan-kawan. Aduh. Ni kawan-kawan, agak bengkak kan, kawan. Golok tinggal pula situ. Itulah video yang dapat saya sampaikan dulu, kawan-kawan, karena lebahnya muncah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan.